Jadi bagian 48 jam nonstop di Kompas TV dalam Indonesia memilih. Saya saat ini sudah bersama tiga narasumber. Sudah ada Titi Anggra ini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, dan Pak Arief Budiman berlanjut ngobrol-ngobrolnya. Selain jadi narasumber, hari ini akan menemani saya jadi co-host. Sekarang lagi jadi karyawan kayaknya. Nah. Ya. Pak Arief habis ini jangan jadi host ya, karena saya belum jadi ketua KPU. Kita, Oke. Kita ngobrol soal uh, pemilu tahun ini, yang menarik dilihat adalah jumlah pemilih muda dan pemilih pemula yang naik signifikan. Dari 30 persen menjadi hampir 60 persen. Uh, pertanyaannya sama untuk Mbak Titi dan Mas Adi, seberapa signifikan sih akan mempengaruhi uh, peta politik di Indonesia para pemilih muda ini? Ya, kalau dari sisi statistik, ya, pemilih muda yang berusia kurang dari 40 tahun itu jumlahnya sekarang 56,45%. Atau di angka lebih dari 113 juta pemilih. Nah, kalau kita lihat konfigurasi kemenangan, di mana pilpres, misalnya ini bicara pilpres dulu, 50% plus satu, maka tentu saja suara mereka sangat menentukan dengan total pemilih kita, 204 juta, 56,45%. Artinya, kalau itu dikelola dengan baik, maka kemenangan itu akan lebih mudah untuk didapat. Tetapi memang melihat orang muda ini tidak bisa dianggap sebagai individu tunggal bebas nilai. Orang muda itu terpapar oleh lingkungan sosial, lingkungan politik, agama, kultur, budaya, pendidikan, geografis di mana dia tinggal sehingga itu membentuk karakter mereka begitu. Jadi kalau kita melihat um, karakter dan konfigurasi orang muda, maka juga harus melihat uh, beberapa pertimbangan tadi. Meskipun kalau kita lihat nih, ini interaksi saya ya. Hmm. Kalau yang surveinya nanti Mas Adi yang lebih melihat uh, bagaimana sesuatu secara lebih uh, apa empirik begitu. Kalau ini pengalaman saja, uh, orang muda itu uh, mereka uh, soal politik itu punya kepedulian, mau okay. tahu, tetapi kadang-kadang Ya terlalu... apa rentan ya? Misalnya, hmm. dia senang hal-hal yang kontemporer, uh, isu-isunya juga betul-betul isu-isu terkini. Misalnya, mereka peduli perubahan iklim, mereka peduli soal masalah lingkungan, pendidikan, lalu juga uh, hubungan internasional anti korupsi. Tapi juga ada yang berpikir yang mau yang sederhana saja yang entertaining yang menghibur. Nah, itu juga ada begitu. Hmm. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat pengaruh orang muda tentu saja dari sisi angka sangat berpengaruh uh, tetapi di saat misalnya kalau kita bicara politik yang atau kemudian pemilu yang lebih berorientasi pada harapan melahirkan politik gagasan program dan lain sebagainya, ya hasilnya juga beragam sama seperti kelompok usia yang apa seperti kita ya saya gen X dan apa baby boomer atau pre boomer begitu. Nah jadi bicara orang muda memang punya kompleksitasnya sendiri tetapi kepedulian politik yang saya rasakan hmm? sekarang ini banyak sekali inisiatif-inisiatif gerakan politik gerakan elektoral yang ternyata berangkat dari orang muda ya. begitu. Nah satu sisi memang ada rasa sedikit. Um, apa? Uh, pesimis ya, karena melihat masih ada mereka yang pragmatis. Hmm. Tetapi di saat yang sama, kalau kelompok-kelompok uh, yang tadi punya kepedulian pada isu politik mau ambil peran di uh, isu demokrasi, harapan itu tuh uh, tumbuh dan timbul begitu. Tinggal sekarang, nih, bisa tanya Mas Adi berikutnya, jumlahnya banyak yang mana gitu. Karena ya, tadi kan ada dua kelompok, oh, ada ya. yang mau simpel-simpel saja, hmm. mau senang-senang uh, saja mau yang menghibur-menghibur saja karena e, masih punya stigma terhadap politik, tetapi ada yang memang mereka punya paradigma politik itulah yang menentukan hidup kita. Makanya tadi kan ada banyak e, ke, apa, program atau inisiatif kepemiluan mm -hmm. yang motornya bahkan mereka yang berusia di bawah e, 25 tahun. Oke, jadi semakin muda berarti? Semakin muda. Di bawah 25 tahun. Ini e, Mas Adi, sama pertanyaannya. Jadi, kira-kira mana yang lebih banyak? Mereka yang uh, apatis dengan uh, pemilu tahun ini Atau memang yang daya ingin tahunya besar? Kalau kita membaca kecenderungan rata-rata di survei Anak muda itu sebenarnya sudah mulai engage ya dengan urusan-urusan politik Tapi memang secara umum anak muda ini adalah yang kritis tapi skeptis Ya belakangan memang di Pilpres 2024 itu kan kita sering disebut memiliki bonus demografi ya, uhum. Karena jumlah pemilih muda kita luar biasa ada segmentasi yang menurut saya naik secara signifikan. Satu anak muda belakangan ini mulai engage, yang kedua ini punya rasa ingin tahu. Kuriositas yang menurut saya sudah mulai kelihatan signifikan di bidang politik ya. Minimal anak-anak muda ini searching soal siapa kandidat Pilpres di 2024. Itu menurut saya menjadi suatu hal yang menjadi kabar baik ya. Dimana anak muda sebelum 2024 adalah mereka yang sebenarnya lebih cenderung apatis. Dalam teori perilaku politik ada yang disebut dengan the problem of collective action. Anak muda ini punya problem tindakan bersama, Pak Mbak Titi kemudian Mas Arief ya. Kenapa hmm. punya problem tindakan kolektif bersama? Anak muda ini cenderung merasa bahwa datang ke TPS dan nggak datang itu sama saja. Hmm. Artinya apa? Mereka itu mengatakan bahwa untuk apa datang ke TPS? Kalau sudah ada kawan dan temannya datang ke TPS, toh yang menang jadi presiden itu bisa dinikmati bersama. Contoh Jokowi, Jokowi itu bisa diklaim menjadi presiden kita bersama oleh mereka yang datang ke TPS dan tidak datang ke TPS. Okay. Untuk apa capek-capek ke TPS, hujan-hujanan, hmm. ngantri jam 7, harus keluar jam satu siang dan nggak dapat apa-apa? Hmm. Dulu ada pola pikir di mana anak muda menganggap politik itu busuk. Dulu menganggap politik itu tidak pernah berpengaruh terkait dengan kehidupan mereka, tapi per 2024, karena ekspos dari media massa, terutama media mainstream, ya, ini juga menjadi varian penting di mana pola pikir anak muda yang dulu apatis dan gak peduli, mulai meningkat rasa ingin tahunya terhadap dunia politik. politik. Inilah yang kita sukai. Nah, yang kedua, kalau kita menghitung rata-rata, kita cek paslon 1, 2, dan 3, semua target politiknya itu mostly adalah ingin menyasar kelompok muda. Contoh dari tagline-tagline yang mereka pakai, selepet, gemoy, satset, itu sangat tidak ilmiah. Jadi buat generasinya Mbak Titi, generasi saya sama Mas Arief, ini sangat nggak akademik gitu ya. ya. Ini remeh temeh, ini sesuatu hal yang nggak penting dan tak ada narasi-narasi yang sebenarnya sifatnya intelektual. Tapi bagi anak muda ini penting untuk menginjeksi betapa dibalik selepet, dibalik gemoy, dibalik satset ada satu pesan yang ingin disampaikan. Selepet misalnya ini kan soal bagaimana mengakselerasi perubahan yang diinginkan oleh Bu Amin. Mm -hmm. Kalau Gemoy itu kan ingin mengidentifikasi bahwa Pak Prabowo sudah melakukan transformasi politik ya, tidak seperti yang dibayangkan publik dulu yang kelihatan kaku dan relatifly misalnya tidak friendly mm -hmm. ataupun misalnya Satset, Ganjar sama Mahfud ingin menegaskan kalau jadi presiden, mereka akan mengamputasi persoalan-persoalan korupsi. Dan hukum jadi memang anak muda itu adalah segmen yang menjadi darling, sehingga pesan-pesan politik, propaganda politik yang dilakukan oleh salon adalah soft selling, tidak hard selling, yang sifatnya akademik dan ilmiah itu. Dan yang paling penting, kalau saya melihat, eksposur soal kampanye yang dilakukan oleh Paslon ini pasti ingin menyasar anak muda yang jumlahnya besar itu. Bisa dicek, rebutan TikTok belakangan. <laughs> Karena memang TikTok itu adalah pasar di mana memang hmm. anak muda itu ingin tahu persoalan-persoalan hmm. politik. Kalau sebelum Anies misalnya main di TikTok, belakangan juga Ganjar dan Bafut main di TikTok... Ini pertarungan di TikTok dulu, mostly memang dikuasai oleh Prabowo dan Gibran, mm. nggak ada lawan tanding. Tapi kan ketika ada live di TikTok, Mahfud juga live TikTok, ya dilakukan oleh Anies. Ini kan segmentasinya sudah mulai agak sedikit berimbang, yeah. tidak lagi dimonopoli oleh kubu nomor dua. Yang ingin saya katakan adalah numbers, mayoritas itu selalu menjadi penting. Mm. Dulu Jawa dianggap sebagai kunci, yeah. karena ada persoalan battleground. Nggak mungkin misalnya ingin mendapatkan popular votes tanpa memenangkan provinsi-provinsi besar di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, termasuk misalnya ormas-ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah dua ormas yang saya kira penetrasi politiknya akan sering dilakukan oleh partai dan calon. Jadi ini yang saya kira. Jumlah mayoritas itu menjadi penting, termasuk misalnya angka anak muda, segmen yang paling banyak digarap oleh paslon. Kalau kita membaca tren angka-angka survei, termasuk survei yang dilakukan oleh Kompas, anak muda adalah segmen yang paling banyak digarap oleh paslon dan partai politik, termasuk misalnya soal ormas, sorry, termasuk misalnya agama, itu adalah segmen pemilih Islam yang paling banyak disasar. Makanya kedekatan 1, 2, dan 3 diekspos misalnya dekat dengan ulama, habaib. Itu lebih jauh, lebih ekspos dibandingkan dekat dengan tokoh agama-agama yang lain. Hmm. Apa yang ingin didapatkan? Ini kan soal bandwagon effect. Seberapa sering dan seberapa dekat ya? Para pemimpin, calon pemimpin di 2024 ini dekat dengan kelompok-kelompok mayoritas. Diharapkan dia akan menjadi faedah elektoral. Okay. Dia akan mendapatkan elektabilitas dan dia bisa mengunci kemenangan. Ya, inilah era di mana memang kita menghadapi. Persaingan politik yang cukup luar biasa, segmentasi politiknya juga berubah. Dulu kalangan generasi baby boomer yang cukup signifikan, tapi belakangan pemilih muda di bawah umur 40 tahun menjadi segmen yang paling banyak dipilih. Hmm. Tapi menurut saya ke depan kita berharap kepada pemimpin-pemimpin ke depan itu anak muda ini harus mulai apa namanya diedukasi bahwa mereka ini tidak melulu alergi dengan politik karena satu hal temuan kita di survei itu, Mbak tingkat partai ID atau identitas kepartaian anak muda itu rendah sekali, di bawah 9 persen. Hmm. Artinya apa? Ketika anak muda ditanyakan apakah mereka menjadi bagian dari partai politik tertentu atau merasa dekat dengan partai politik tertentu, hanya 9,5 persen. Yang merasa dekat. Yang merasa dekat okay. dan menjadi bagian. Selebihnya enggak ada. Tidak ada. Nah ini, ini menarik karena uh, berarti ada yang tadi apatis, ada yang antusias. Saya mau ke Pak Arief. Nah dengan uh, kalau tadi Mas Adi hmm. ceritanya adalah ini ada transformasi pendidikan demokrasi yang uh, cukup Lumayan besar gitu ya di 2024. Apakah mereka yang muda ini juga, Pak Arief, akan mengubah tingkat yang akan datang ke DPT menjadi lebih tinggi atau lebih rendah? Dari kacamata Pak Arief, gimana? Uh, kalau saya optimis, itu akan mempengaruhi uh, kenaikan tingkat partisipasi. Uh -huh. Coba kita lihat uh, stakeholder penting yang terlibat dalam urusan kepemiluan. Ada peserta pemilu, ada penyelenggara pemilu, dan ada peran pemerintah. Semua stakeholder ini mengguna, eh, mengalami peningkatan penggunaan media sosial. Iya. Ya. Nah, siapa yang paling banyak mengakses media sosial? Anak-anak muda. Mm -hmm. Maka literasi tentang kepemiluan, tentang demokrasi kepada anak muda itu akan meningkat. Nah, jadi rasa yang dulu itu nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau peduli dengan pemilu sudah berbeda. Nah, jadi eh, apalagi ada apa? Uh, peran yang sangat aktif bukan hanya sekedar mensosialisasikan apa itu pemilu, tapi berupaya untuk menggait mereka mm -hmm. kan rebutan ini iya. orang kau ikut saya kau ikut saya kau ikut saya. jadi uh, ini seperti apa itu apa botol ketemu tutupnya lah kira-kira gitu, -gitu. <laughs> matching jadi, matching <laughs> klop. nah jadi menurut saya uh, potensi untuk terjadi peningkatan tingkat partisipasi itu cukup besar. Mm. Apalagi sekarang, nih, Mbak, ya, di anak muda itu, karena penggunaan media sosial, yeah. apa media perpesanan itu, kan, ada, ada fenomena yang disebut dengan "fomo". Itu, ya, fear of missing hmm. out, gitu, ya, nggak ikutan, nggak seru. Betul, gitu. betul. Apalagi sekarang, dulu itu memang diskon-diskon itu -diskon sudah ada, tetapi karena penyebarannya relatif agak lambat, hmm. sekarang tadi pagi, ya, semalam dari semalam. Dan uh, seperti tadi pagi tuh dibombardir tuh, diskon dari ini, diskon dari sini, yeah. dari sana begitu. Yeah. Dan itu ternyata saya temui di beberapa uh, grup, misalnya karena saya satu WAG dengan teman-teman mahasiswa. <kuh> Jadi saling memotivasi yeah. dan kemudian menjadi tren, foto uh -huh. dengan jari, foto dengan Lapa latar DPS, belakang DPS. Uh, TPS. Uh. Jadi uh -huh. memang uh, membangun apa namanya itu, ekosistem dan uh, suasananya itu menjadi berbeda uh -huh. karena dia melibatkan tren nah pemilu jadi tren tapi yang jadi bahaya adalah kalau sekedar prosedur atau kemudian uh, regularitasnya saja yang jadi tren jadi hal-hal yang sifatnya simbolik nah kan kita inginnya uh, politik itu jadi tren uh, untuk uh, tujuan memang menghasilkan kepemimpinan yang juga berkontribusi pada mereka uh -huh. sebagai orang muda yang paling akan terdampak dengan kepemimpinan yang terbentuk nanti begitu jadi saya setuju tadi uh, transformasi itu ada diakselerasi dengan lebih cepat oleh teknologi, tetapi di saat yang sama apatisme itu tetap terpelihara karena melihat yang nggak ada bedanya antara satu dengan yang lain gitu. Jadi okay. memang ya punya yang masing-masing dan uh, memang tadi yang diperlukan adalah um, literasi politik, pendidikan politik dan juga hal-hal yang lebih um, apa namanya holistik itu diperlukan. Contoh mereka tuh lebih peduli sama pemilu presiden. Daripada pemilu legislatif Pak hmm. B jadi merasa masih mempertanyakan kenapa saya harus nyoblos DPR kalah penting kan? daripada Presiden. Nah, tapi kalau bicara media sosial, selain uh, tadi tren-tren uh, yang muncul, ada juga tren kawal suara nih Mbak. Nah ini hmm. sudah mau jam 12 sampai jam 1 beberapa <laughs> TPS sudah mulai bisa uh, dengan aturan yang berbeda kalau nggak punya undangan. Nanti kita ngobrol soal itu, Pak Arif, Mas Adi dan juga Mbak Tita Tapi kita jeda sejenak. Indonesia Memilih akan segera kembali.